Jalan lintas negara di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, longsor sepanjang 200 meter. Ya, diduga longsor akibat curah hujan yang tinggi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pengendara truk dan kendaraan pribadi yang melintas mengaku khawatir dengan kondisi jalan. Namun mereka terpaksa melintas karena ini jalan satu-satunya menurut warga setempat. Ya, longsor yang memakan badan jalan hingga 200 meter dan terjadi pada Jumat kemarin, diduga longsor terjadi lantaran konstruksi tanah di jalan lintas negara mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dan tentunya warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Hujan. Hujan, Pak ya. Sangat membahayakan ini, Pak ya. Oh iya, sangat membahayakan. Harapannya, Pak? Mungkin karena curah hujan tinggi. Ya, semua harapannya segera diperbaiki oleh yang terkait. Jadi akibat cuaca, Pak ya? Saya rasa karena curah hujan tinggi, akibatnya mungkin ya itu longsor. Mungkin. Kerjakan ini, Pak? Hari ini kami melepas besi ini dulu, Pak. Besi ya? Sejak kapan ya dikerjakan? Tadi pagi. Berapa meter nih, Bang, longsornya ini? Kurang pasti 200 meter. 200 meter, Bang ya? Ini sangat membahayakan pengguna jalan, Bang ya? Iya. Bang, ini jalan yang menghubungkan mana ke mana? Sambas ke Malaysia.